Bapak juga persiapan ya, Ji. Awas bersama rambutnya, bersama pengawal-pengawalnya masuk di Bapak nggak datang, oke. Rosi menang di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan apakah Rosi akan mempertahankan gelarnya di DKI bersama Mas Davi, sang generasi penerus untuk Sumber Ternak Jatiasi. Generasi penerus ini peserta. Masih muda, anak santri. Miliarder muda. Kita saksikan Rosi apakah tembus 1,4 ton. Rosi. Tahan dulu. Aksesoris. Lundungnya dilepas supaya sportif. Kita saksikan bersama Rosi masuk satu langkah, dua langkah, satu tiga. Akhirnya si Rosi tetap mempertahankan gelarnya 10 Jawa. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI. Inilah si Rosi dan serta pemiliknya. Hore! Selamat datang Rosi. Berat 1,371 dari Sumber Ternak Jatiasi. Kata-kata, bos. Kasih mic, Pak. Kata-kata. Orang iso masuk aku. Bisa. Ketutupan. Kasih ini Pak Dwi. Oke. Mana Pak Dwi? Mas ganteng, mas santri. Gimana bangga dengan Rosi memenangkan juara satu di 10 Jawa nih? Alhamdulillah bangga. Ada kata-kata motivasi untuk peternak Indonesia? Ojo dadi wong ngaritan, ojo dadi wong pengangguran. Masuk Pak Ego. Kira-kira Mas ada pesan gak dari ayah, apakah si Rosi mau dijual atau tidak? Dijual kalau laku tinggi. Wih, kalau laku tinggi berarti secara ini ayah telepon Mas harganya sekian gitu. Bocoran dong. Tadi ada 666. Mungkin Rosi lebih dari itu atau apa? Lebih. Berapa? Lebih. Bocorannya berapa? Di atas 800. Inilah sebuah permintaan. Mudah-mudahan Allah memberikan kabul. Amin. 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 Terima kasih Rosi, sang juara bertahan dari Sumber Ternak Jatiasi Pondok Gede dengan berat 1,371. Boleh lagi Mas. Cakep. Rosi siap di mahar dengan harga 800 up.
Mas Davi ini selagi masih muda dan masih kecil kemarin sering beratraksi naik turun tanjakan sumber ternak Jati Asih dengan menunggang sapi-sapi kesayangannya. Jadi memang tradisi Mas Davi itu setiap berlibur sekolah dia selalu tak lupa berkunjung di kandang. Dan dengan santainya Mas Davi itu selalu memberikan atraksi sapi tunggang di sumber ternak Jati Asih, Pondok Gede. Kami ucapkan selamat untuk Rosi. Tantar sampai kandangnya guys. Dengan berakhirnya Rosi sebagai penutup kontes, maka seluruh rangkaian penilaian dari Dewan Juri dinyatakan sudah ditutup dan selesai. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dari seluruh tim APBSI. Dan untuk kegiatan nanti malam akan secara langsung dianugerahkan piala serta hiburan yang akan disajikan oleh APBSI. Terima kasih. Sampai ketemu di panggung penganugerahan piala yang bergengsi serta uang pembinaan kepada seluruh peserta yang mendapatkan juara 1, 2, 3 dan